Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bad. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda satu ibadah, amalan ibadah sunnah yang paling mudah untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa orang yang baik bagiku, iaitu Nabi SAW telah mewasiatkan kepada aku agar tidak meninggalkan tiga perkara sehinggalah aku wafat. Apakah dia? Yang pertamanya adalah berpuasa selama tiga hari pada setiap bulan, yakni puasa Ayyamul Bid. Yang kedua, salat sunat duha dua rakaat dan juga tidur setelah selesai melakukan salat sunat witir. Jadi, ketiga-tiga amalan ini jangan lupa kita amalkan dan kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan kita memperoleh pahala dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.